Halo Military Transporter, bertemu dengan saya di channel Model Kit Indo. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tank destroyer buatan Nazi Jerman dari masa ke masa. Check it out. Ke-10, Panzerjäger 1. Panzerjäger 1 adalah Panzerjäger Jerman pertama yang digunakan dalam Perang Dunia Kedua. Tank ini menggunakan sasis Panzer 1. Meriam yang terpasang adalah Cech Skoda Build 4,7 cm KPUV VZ38. VZ38 adalah meriam anti-tank pada Panzer 1 AUSV yang juga dikonversikan ke badan tank ini. Hal ini dimaksudkan untuk melawan tank berat Prancis seperti Char B1 Bis yang berada di luar kemampuan meriam anti-tank PAK-36 3,7 cm. Sebanyak 202 sasis Panzer 1 diubah menjadi standar Panzerjäger 1 pada tahun 1940 hingga 1941 dan digunakan dalam pertempuran Prancis, Kampanye Afrika Utara, dan di Front Timur. Desainnya, turret Panzer 1 dilepas dan perisai senjata tetap ditambahkan untuk melindungi persenjataan dan kru. Meriam anti-tank dipasang pada alas di kompartemen pertempuran setelah roda, gandar, dan rantai rodanya pun diganti. Tetapi tetap mempertahankan pelindung meriam aslinya. Panzerjäger 1 biasanya membawa 74 peluru anti-tank dan 10 peluru HE. Alcat dan kontraktor membangunnya 202 kendaraan. Seri pertama 132 oleh Alcat pada tahun 1940. Yang ke-11, Sturmgeschütz 3 atau Stuk 3. Sturmgeschütz 3 atau Stuk 3 adalah kendaraan tempur lapis baja yang paling banyak diproduksi di Jerman selama Perang Dunia Kedua. Tank tersebut dibangun di atas sasis Panzer 3 yang sedikit dimodifikasi, dengan mengganti menara dengan superstruktur tetap lapis baja. Awalnya dimaksudkan sebagai tank serbu untuk dukungan tembakan langsung kepada kendaraan infanteri lawan. Stuk 3 terus dimodifikasi dan seperti kendaraan jet Panzer kemudian digunakan sebagai penghancur tank. Lahirnya Stuk 3 berasal dari pengalaman Jerman dalam Perang Dunia ke-1. Ketika ditemukan bahwa selama serangan di front barat, kendaraan infanteri lemah dalam menjadi benteng terdepan dalam pertempuran. Artileri waktu itu berat dan lamban untuk mengimbangi infanteri musuh yang melaju cepat untuk menghancurkan bunker, artileri, dan benteng-benteng kecil dengan tembakan secara langsung. Meskipun masalah ini terkenal di tentara Jerman, Jenderal Erich von Manstein lah yang dianggap sebagai bapak Sturmartilleri. Usulan awal pembuatan Sturmartilleri adalah dari von Manstein dan Jenderal Ludwig Beck pada tahun 1935 yang menyarankan bahwa unit Sturmartilleri harus digunakan dalam peran dukungan tembak langsung untuk divisi infanteri. Pada tanggal 15 Juni 1936, Daimler-Benz AG menerima perintah untuk mengembangkan kendaraan pendukung infanteri lapis baja yang mampu menggunakan artileri kaliber 7,5 cm. Superstruktur chassemat yang terintegrasi penuh dengan gunmount memungkinkan lintasan terbatas minimal 25 derajat
dan memberikan perlindungan di atas kepala untuk para kru. Ketinggian kendaraan tidak melebihi rata-rata prajurit. Yang ke-12, Sturmgeschütz 4 atau Stuk 4. Sturmgeschütz 4 atau Stuk 4 adalah varian tank destroyer Jerman yang berbasis dari Panzer 4 yang digunakan pada akhir Perang Dunia Kedua. Stuk 4 identik dengan varian tank destroyer Stuk 3 yang sangat sukses yang berasal dari sasis Panzer 3. Kedua model Stuk diberi peran sebagai perusak tank secara eksklusif dalam formasi dan perencanaan taktis Jerman dalam 2 tahun terakhir perang. Stuk 4 dirancang merupakan hasil dari upaya Krupp untuk memasok senjata serbu karena Krupp tidak membangun Panzerkampfwagen 3. Mereka menggunakan sasis Panzerkampfwagen 4 yang dikombinasikan dengan suprastruktur Sturmgeschütz 3 yang sedikit dimodifikasi. Selama konferensi Führer pada tanggal 19 hingga 22 Agustus 1943 atau setelah pertempuran Kursk, Hitler telah melihat laporan bahwa Stuk 3 mengungguli Panzer 4 ketika digunakan dalam peran pendukung infanteri dan pertahanan taktis. Yakin bahwa versi pemburu tank akan lebih unggul dari versi tank, Hitler berencana untuk mengalihkan produksi Panzer 4 ke produksi Panzer Jäger 4 sesegera mungkin dengan memasang artileri 7,5 cm L-70 yang sama yang digunakan untuk Panther. Pabrikan lain, Vomag, membuat prototipe Panzer Jäger 4 dengan meriam 7,5 cm L-48 dan mendemonstrasikannya pada tanggal 20 Oktober 1943. Yang kemudian dinamai ulang sebagai Jet Spencer 4 AUSVF karena Jet Spencer 4 sudah diproduksi oleh Vomag. Yang ke-13, Selbstfahrerflotte auf Vika 3001 Stirrer Emil. Emil yang berarti keras kepala adalah penghancur tank yang belum sempat dibuat banyak pada masa Perang Dunia Kedua. Penghancur tank ini dibuat oleh Henschel dengan memodifikasi sasis dari prototipe Vika 30.01. Tank ini menggunakan meriam swagerak Rheinmetall 128 mm PAK 40L -61. Desain Sturer Emil selesai pada tahun 1941. Dua buah selesai dibuat pada tahun 1942. Keduanya diberi nama Max and Moritz yang beroperasi di front timur. Satu dari kedua tank tersebut dihancurkan dan satunya lagi ditangkap oleh Soviet saat pertempuran di Stalingrad pada tahun 1943. Satu-satunya Sturer Emil yang tersisa dipajang di Museum Tank Kubinka, Rusia. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah-salah kata dan informasi. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya. Nyalakan juga tombol loncengnya. Dan jangan lupa like-nya ya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.